saya terperanjat dengan tindakan dan kecewalah dengan tindakan rakyat Malaysia. Harapan saya ialah bahawa sebenarnya apa yang ditulis, disuarakan, dipostkan dalam laman-laman itu bukan mewakili perasaan sebenar majoriti terbesar rakyat kita di Malaysia ini. Saya terperanjat bahawa suatu lawatan yang amat penting ini dari segi Kementerian Luar Negeri, kita senantiasa faham bahawa hubungan kita yang paling erat sekali ialah dengan negara Indonesia. Atas prinsip-prinsip sejarah bersama, rumpun bersama, dan ini tradisi kita. Kalau pihak Indonesia ada pemimpin yang baru, negara yang pertama yang mereka lawat ialah Malaysia ke Kuala Lumpur. Kalau sebelah kita pula ada Perdana Menteri yang baru, negara yang pertama yang kita lawati secara resminya ialah Jakarta, Indonesia. Ini amalan. Dan oleh itu, tambah-tambah lagi jika kita perhatikan bahawa lawatan yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin amat berjaya dari berbagai sebab, berbagai sudut dan angle lah kita katakan, dan di mana perbincangannya benda yang penting, yang konkret, bukan sahaja untuk sudah tentulah untuk merapatkan hubungan yang sudah pun baik, tetapi ada benda-benda yang konkret yang kita bincangkan dengan pihak Indonesia yang tidak boleh kita semestinya laporkan semuanya, tetapi ini melibatkan kerjasama yang berterusan, melibatkan hubungan ekonomi, hubungan sosial antara dua negara jiran yang rapat ini, dan ianya menghasilkan persetujuan, persefahaman yang cukup baik. Jadi untuk pengkritik yang menentang dan membangkitkan isu-isu yang sudah pun kita selesaikan di Parlimen Malaysia, yang kita sudah pun selesaikan dalam tempat-tempat yang lain, dibangkitkan di situ, saya fikir ini suatu tindakan yang amat-amat tidak sesuai dan boleh saya katakan agak lah memalukan kita lah sebagai rakyat Malaysia. Kalau ini benar-benar tindakan rakyat Malaysia yang sebenar-benarnya. Tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, saya yakin ini adalah usaha-usaha politik kepartian yang tidak bertempat sebenarnya dengan kelakuan seperti itu.